Assalamualaikum, welcome back dalam Repair Je. Okay, ini kita ada Vios. Vios dukung ni RM144,016. So apa kita nak buat ini, kita nak tukar ATM filter dengan ATM fluid lah. Nanti kita tengok macam mana keadaan dalam oil pan dia. Kali kita saiz 10. So kena hati-hati lah, panas ni minyak ni. Kalau yang baru run tu yang panas. So untuk air pan ni, kena buka air pan ni untuk kita tukar ATM filter dalam ni. Baru kita boleh access. So ni adalah condition dalam oil pan ni tu. So dia tak ada potongan kan. Nampak bersih lagi lah. Minyak dia pun Pioner ni tak pernah tukar. So dia punya ni kesan-kesan habuk besi lah. Dia punya metal yang bergeser. Clutch lah, clutch, habuk-habuk clutch melekat kat sini lah, magnet. So kalau kita buka ni, kita kena cuci lah magnet ni. Tapi pada masa sama, jangan terlupa pula magnet ni. Dah cuci-cuci, tertinggal. Banana jadi dia. So untuk gasket pula, gasket dia ni, ini dia jenis pakai jenis gabus ni kan. Kalau boleh, seelok-eloknya ikut balik lah original. Tak perlu letak gam pun nak ni. Tak ada gam pun. Cuma ni jadi melekat ni sebab dah lama lah. Dia dah lama tak boleh cabut kan. Sebab dia dah lama melekat dekat besi ni. Kita ganti baru. Yang beli original adalah yang terboy. So ada kesan-kesan ni. Ni kita ganti, kita kena cuci lah. So dekat filter dia ada 1, 2, 3. 3 skru. Bawah ni adalah bawah bawah body. Yang tapak hidup ni ada bawah body. Ini adalah barang baru dia. Tukar. So ring ada. Okay, sebelum terlupa, okay, ini kita dah bersihkan lah. Kan, dah bersihkan. So, sebelum terlupa, dia ada tempat kedudukan dia. Petak ni, petak ni adalah untuk magnet. So, kita letak lah magnet ni. Sini, sini. Tujuan dia untuk lekatkan habuk-habuk metal chip yang ada dekat dalam, yang terhakis dalam transmission kita, trans-axle. Kalau ikutkan kita panggil ni trans-axle lah, sebab dia tarik depan axle dengan gear bergabung. Kalau tarik belakang dia panggil transmission. Macam tu. Pakai gasket ni dia kena ikat dia, ikat dia secukup rasa. Dia tak boleh over. Bila over, over tighten, kita ikat over tighten, insyaAllah gasket ni pecah.
So dia kena dalam keadaan balance. So balance dia tengah-tengah. Okay, selesai. So dia kena balance lah. Okey, kira bahagian bawah dah selesai. Penukaran untuk auto filter, gasket yang kita dah ketatkan balik. Okey. So model gearbox ni U340. Minyak yang digunakan ATF-WS. Okay, start dulu lah. Start, kita tengok level dia. Yeah, lepas siap, baru kita monitor balik, tengok ada bocor tak. Tak ada bocor, so alhamdulillah settle.